Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekali lagi kegiatan aku, kali ini aku mau bersih-bersih dapur ya teman-teman. Temenin aku ya dari awal sampai akhir. Yang pertama aku mau rapihin bagian atas kulkas dulu. Ini tuh berantakan banget ya, padahal kemarin tuh udah sempat dirapihin. Cuman kalau misalkan emang nggak sering-sering ya kayak gitu jadinya malah menumpuk. Oke nih aku mau buang-buangin dulu dan dibersihkan dulu ya seperti biasa. Ini aku sepertinya pakai yang buat kompor aja ya teman-teman. Karena ternyata kemarin tuh aku pakai buat bersihin kulkas itu tuh bagus ya keangkat gitu. Makanya nih aku gunain lagi. Oke nih bagian atas aku simpen untuk tisu-tisu aja udah deh ya. Nanti mungkin bakalan nambah lagi sih kalau misalkan ada perintilan yang lainnya. Nah hari ini tuh aku semangat banget nih ya teman-teman buat bersih-bersih sekaligus bikin konten. Pokoknya dua-duanya lagi semangat banget. Biasanya itu tuh kadang bersih-bersihnya lagi semangat tapi buat kontennya itu melempem banget. Kadang juga sebaliknya gitu ya teman-teman, buat kontennya udah semangat, giliran eksekusinya itu tuh yang males banget gitu ya. Tapi sekarang ini aku lagi semangat banget, makanya nih sekarang aku sebelum refill-refill aku mau beres-beres dapur dulu. Karena kemarin tuh aku kan udah belanja bulanan, cuman belum aku rapihin nih. Aku pengen sengaja nih sebelum bongkar-bongkar belanjaan aku rapihin dulu. Karena takutnya kalau aku rapi-rapinya sebelum belanja bulanan itu takutnya berantakan lagi gitu. Makanya nih setelah belanja bulanan baru deh sempet aku bersih-bersih menyeluruh. Sebenarnya tadinya sih aku pengen rapihin kolong juga ya teman-teman, cuman keburu pinggang aku itu sakit jadi aku rapihin bagian atas aja gitu. Nah ini untuk sisa-sisa perbumbunya tadi udah aku pindahin ya seperti biasa. Kalau aku lebih baik dipindahin gitu ya teman-teman, karena aku pengen toples-toples itu baru setiap bulannya. Ya minimal satu kali gitu ya teman-teman dicuci. Biasanya kalau udah habis banget baru deh itu dicuci gitu. Tapi kalau nggak habis ya udah berlanjut sampai ke akhir bulan. Nah kali ini aku mau rebus air dulu ya, karena aku mau lepasin stiker ditutup bekas madu gitu ya. Lumayan nih, aku punya ada 3 mau aku rendam. Tapi ternyata stiker yang ada di toples ini tuh kenceng banget. Padahal aku tuh udah rendam 2 kali gitu loh teman-teman. Tapi tetap aja dia susah dilepasnya, beda sama kalau botol-botol margin gitu. Ini tuh susah banget, bener-bener deh nempelnya rekat banget. Oke, ini udah selesai aku diamin dulu ya teman-teman. Dan nanti bakalan aku langsung bersihin aja, aku cuci. Oke lanjut lagi beres-beresnya. Yang pertama aku mau rapihin dulu. Pokoknya semua barang-barang perintilan aku yang ada di atas ini tuh mau aku cuciin semua ya teman-teman. Pokoknya ini tangan aku nanti udahan beres-beres tuh keriput aja ya. Karena memang seringnya itu cuci-cuci ya teman-teman. Kemarin itu bekas lebaran, setelah lebaran beberapa hari masih tetap olah-olah daging gitu, cuman aku kan nggak masak ya. Yang masak umi aku gitu ya, yang ahlinya. Pokoknya aku nggak kebagian deh di dapur. Jadi paling aku cuman liatin aja gitu, nyicip-nyicip kalau udah matang. Tapi mungkin ada sebagian yang memang disimpan di freezer juga belum diolah. Seperti kemarin tuh habis dikasih kulit gitu ya teman-teman, kulit sapi, dan pasti dikeroknya itu kan banyak bulu-bulu. Makanya sekarang nih aku mau bener-bener bersihin gitu. Sebenarnya udah dibersihin sih ini tuh sama mami aku, cuman aku pengen lebih bersih lagi gitu ya. Beda rasanya kalau misalkan aku yang bersihin gitu rasanya. Makanya nih aku bersihin sampai ke atas-atas ini ya. Pokoknya ini beda banget deh wall foam ini kalau dilap aja sama disikat-sikat kayak gini.
mungkin sebagian teman-teman yang blacklist ya kayak aku, yang walaupun mungkin dilap aja ya, tapi aku selalu kebiasaan aku sikat ya teman-teman, karena memang beda rasanya gitu. Tapi bersih aja ini aja aku ngerapihin udah kayak habis mandi gitu welcome aku. Jadi bersih lagi, pokoknya enak banget deh dilihatnya. Sikatnya juga itu aku pakai sikat yang ada di kamar mandi sih. Kalau misalkan buat sikat sepatu, itu aku masih pakai sikat yang kayu kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau sebelum bulu-bulunya itu habis belum diganti deh. Ayo siapa nih yang samaan kayak aku masih pakai sikat kayak gitu. Kayaknya masih banyak juga ya yang pakai. Harganya juga murah meriah, cuma 5.000 dan itu tuh bakalan awet banget lama. Oke ini aku seperti biasa ya teman-teman, aku lap pakai lap kering aja. Ini tuh aku mau ganti ya perlapan juga. Sama yang baru yang kemarin aku pas beli belanja bulanan itu ternyata kan gak ada. Ya udah deh kita ganti pakai yang lama aja. Oke ini cucian piring dimulai ronde pertama. Masya Allah, gak tahu deh ini aku berapa ronde pokoknya. Cuman gak aku shoot aja teman-teman, karena nanti bakalan isinya tuh cuci piring semua gitu. Sampai tangan itu benar-benar keriput ya Masya Allah. Pokoknya kalau lagi rajin nih, piring-piring yang gak ada aja itu dicariin ya yang kotor-kotor. Tapi giliran yang males, yang kelihatan aja itu males banget diambilin kecuali yang ada di wastafel. Ya kayak gitu ya namanya ibu rumah tangga, pasti ada rajinya, ada males-malesnya juga. Menurut aku ya gak apa-apa sih ya, ketika kita memang ada di taraf memang lagi males-malesnya, ya udah menurut aku gak apa-apa sih ditunda aja. Selagi memang gak merugikan juga. Apalagi kalau kesehatan kita itu lagi menurun, Masya Allah, tabarakallah, pasti kerjaan itu banyak yang ketundanya. Ya nggak apa-apa juga ya menurut aku, mau berlomba-lomba saling bersih, pebersih-bersih gitu setiap rumah juga kan enggak. Yang penting mah kita nyaman, kalau misalkan memang lagi belum sempat dirapiin ya udah nggak apa-apa, nggak usah stres gitu. Yang penting mah kita bahagia ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga yang memang di rumah aja. Pokoknya kita cari kebahagiaan sendiri aja ya. Oke lanjut lagi, kali ini aku mau bersihin juga untuk tungku kompornya yang memang udah lengket banget Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya ini stiker aku pulang-pulang habis kemarin udah lebaran haji, sering masak bumi aku di dapur. Ujung-ujungnya pada meletek gitu ya teman-teman, gosong pokoknya itu pinggirannya. Tapi gak apa-apa lah ya, udah terlanjur juga. Oke nih untuk kompornya, karena aku mau bersihin ya bener-bener nih ya teman-teman. Jadi itu tuh aku turunin dulu karena aku mau bersihin untuk di bagian sini. Nah karena tadi aku udah puas di bagian wastafel di sikat itu, ternyata bersih banget. Makanya sebelah sini tuh aku sosokan disikat juga pakai air sabun gitu. Eh ternyata pas aku siram lagi airnya tuh mengalir ke bawah gitu ya. Jadinya makanya itu cuman aku sekali aja siramnya. Nah makanya ini sebelum sampai menetes ke bawah aku langsung kelap lagi ya teman-teman. Jangan sampai ini tuh dapur jadi banjir lagi. Ini sebenarnya ada Naura ya kemarin tuh, dan dia tuh komplain, mama kok ini banyak air gitu, awas mama banjir lagi katanya dia gitu. Karena dulu tuh aku pernah ya nyuci baju terus lupa gitu selangnya gak dikebawahin, alhasil air yang di atas sudah penuh, terus kan bingung kan mau lewat mana, ya udah jadinya membludak banjir sampai ke depan, Masya Allah. Pokoknya nanti sekarang tuh kalau ngelihat air yang bergenang sedikit aja Naura pasti disangkut pautinnya sama banjir yang kemarin itu. Walaupun ya sebenarnya kalau diingat-ingat ngakak sih, jadi malam-malam itu malah ngebersihin air gitu yang menggenang, Masya Allah. Oke udah selesai, tinggal aku rapiin lagi untuk kompornya. Nah sekarang ini untuk kompornya aku nggak cuci keseluruhannya, jadi dalamnya itu nggak aku cabut, cuma tungkunya aja. Makanya nih aku tinggal semprot-semprot aja ya seperti biasa. Sebenarnya tuh tadi pagi aku udah masak juga ya teman-teman, karena aku mau konten bersih-bersih, jadi ya udah masaknya kita skip aja. Di sini tuh beletak banget ya teman-teman perpancian, Masya Allah kayak gini nih tuh meja jadi penuh. Nah makanya sekarang nih mau aku rapihin semuanya, mau aku cuci-cuciin karena kalau nggak gitu ya bakalan nangkring aja tuh di situ. Nah kali ini aku mau rapihin buat
panci-panci Indomie aku di kabinet atas ini. Aku pertama kali deh kayaknya ya teman-teman, apa kedua kalinya gitu ya sebagian di situ. Karena memang repot banget, di situ sempit banget ya teman-teman dapur aku itu. Geraknya itu sempit gitu, nggak leluasa, makanya aku jarang sub bagian situ. Dan lagian nggak terlihat bagus juga ya teman-teman, cuman kayak gitu aja isinya gantungannya, dan ini tuh ternyata tinggi ya. Jadi makanya nih aku tambahin pakai bangku biar lebih dekat. Jadi ya kayak gini ya penampakannya, ini tuh dibuang sayang ya, makanya ini dipasang lagi kemarin itu. Lumayan lah ya buat penyimpanan juga. Oh iya, tadinya tuh aku tuh pengen ngecat bagian dinding ini gitu kan. Ya cuman karena waktunya itu keburu siang dan aku lagi-lagi udah sakit pinggang aku, jadi gak kesempatan. Padahal sisa cat yang kemarin itu masih ada gitu kan, yang putih. Pas makeover yang kemarin itu, ini tuh yang bagian belakang itu gak sempet aku cat sama pak suami. Udah keburu capek gitu, makanya belum sempet dicat tuh dari dulu. Jadi dindingnya tuh masih belang-belang-belang gitu ya teman-teman, masih ada coklat-coklatnya. Mungkin harus pakai cat yang mahal kali ya, bisa biar tercover gitu. Karena yang kemarin aja ini tuh kelihatan lagi coklat-coklatnya gitu yang bagian atasnya. Jadi ya udahlah, biarin aja. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau pisahin botol-botol yang udah mau kosong, makanya ini mau aku cuci dulu untuk tempatnya. Untuk perbotolan kali ini tinggal sedikit ya teman-teman, gak banyak-banyak, karena sisanya sebagian itu aku masukkan ke kolong dapur yang jarang-jarang dipakai. Jadi ini sisanya tinggal aku lap-lapin aja deh biar kebanyakan. Pokoknya yang aku simpan di atas tuh yang sering aku pakai gitu ya teman-teman, jadinya gak terlalu berantakan juga. Nah, kali ini tuh aku mau sapu dulu karena ini bagian bawah tuh udah berbelatak ya teman-teman. Makanya nih mau aku sapu dulu deh ya sebelum aku pel. Dan aku masih lanjutin yang lainnya juga. Jadi kayak gini ya penampakannya, Masya Allah, ini tuh sebenarnya sampai becek juga. Cuman gak apa-apa lah ya, nanti aku pel lagi. Jadi ini sampahnya mau aku buang dulu deh ya. Oh iya, kali ini tuh udah lama banget deh kayaknya nih, berminggu-minggu aku tuh nyimpen tempat sampah tuh di luar kali ini ya teman-teman. Tadinya sih di dalam, cuma sempit gitu, makanya nih aku simpen di luar aja. Memang sih kadang agak repot juga ya, apalagi kalau buang sampah dari wastafel terus harus keluar sini, itu kadang agak repot. Dan kalau nggak ditetakin itu bakalan menetes-netes. Oke deh, persampahan kita lewatin. Sekarang aku mau rapihin ini untuk perbotolan yang tinggal sedikit ini ya teman-teman. Sedikit tapi bermanfaat juga. Nah, ini sisa minyak juga aku simpan ke tempatnya masing-masing. Jadi pokoknya singkat cerita, untuk rak-raknya juga ini udah aku cuci, udah aku keringkan ya teman-teman. Dan ini mau aku simpan ke tempatnya masing-masing. Jadi sebelum beres-beres bagian sini, kompor dan ujung meja, aku udah nyuci-nyuci semuanya. Jadi ketika aku udah selesai beres-beres lap-lap, peralatan dapur aku, peralatan perang aku itu juga udah lumayan kering. Sisanya yang masih menetes baru deh aku lap aja ya teman-teman. Kadang agak boros sama tisu sih kalau lagi bersih-bersih kayak gini, karena aku pengen cepet keringnya gitu ya teman-teman, makanya aku pakai tisu. Tadi juga sempat iklan sih sebenarnya, aku bikinin Naura makanan juga, dia dia pengen mie gitu ya teman-teman. Pokoknya akhir-akhir ini anakku lagi suka banget sama mie, tapi tenang aja ya, nggak sampai tiap hari kok ya. Oke, ini karena pinggang aku udah kritis, udah pegel banget. Jadi ini tuh aku mau bersihin, ngelap-ngelap toples-toples aku ini sambil duduk aja ya teman-teman. Karena jujur aja, dari tadi berdiri itu lumayan juga ya capeknya. Apalagi untuk meja ini tuh pendek banget, pokoknya nggak sesuai sama tinggi aku, makanya itu tuh bakalan pegal banget. Jadi ya udah deh ya, kita duduk aja kayak gini. Kalau teman-teman suka kayak gitu juga gak sih? Kalau dapurnya agak luas mungkin bisa lesehan gitu ya di bawah. Tapi aku kan ruangannya tuh sempit, jadi ya udah aku pakai bangku aja kayak gitu. Oke, ini untuk portoplesannya juga aku balikin ya teman-teman, gak aku tutup sekarang. Biar dia benar-benar kering gitu, kena angin-angin. Ini juga masih kurang satu nih, nanti aku beli lagi deh. Oke, ini bagian portoplesan udah selesai ya teman-teman, jadi aku tinggal ngepel aja. Pokoknya teman-teman, terima kasih ya yang udah menonton sampai akhir.
Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa menyemangati teman-teman semua. Jangan lupa ya, semangat dalam menjalankan aktivitas. Jika teman-teman ada di posisi atau dalam keadaan yang kurang baik, tetap semangat ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Ingat ya, gak ada cobaan yang gak bisa kita lewatin, gak bisa kita hadapi ya teman-teman. Karena Allah gak akan memberikan cobaan yang berat bagi hamba-Nya. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan dan kelancaran dalam hidup ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini terakhir sebelum aku mau ngepel, aku mau bersihin wastafel. Tumben banget nih aku pengen lihat wastafel aku itu kinclong, jadi nih aku lap lagi pakai tisu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat juga. Nah ini aku mau ngepel ya teman-teman, akhirnya ngepel juga nih dari tadi. Walaupun udah encok juga. Nah ini nanti habis ini baru deh aku mandi lagi, karena ini udah keset banget sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.